Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dalam video kali ini, saya akan mengulas beberapa buah hot fill. Langsung saja, tanpa basa-basi, cekidot. Di depan saya sudah ada beberapa buah hot fill. Di kiri saya ada 4 buah premium car, dan di kanan saya ada 4 buah reguler car. Oke, yang pertama, Ford GTX1 Series Clover Cars. Langsung saja kita sikat. Warna mobilnya hijau daun dengan tampu di atasnya garis-garis hitam. Ada interior go. Begini tampak depannya. Tampak samping. Tampak belakang. Detailing. Base-nya berbahan dasar plastik. Untuk yang kedua, Cool Kombi. Langsung saja kita sikat. Warna dasarnya putih dengan tampu Magnus Walker di bagian atas dan bagian sampingnya. Begini tampak depan. Untuk detailing lampu tidak ada. Tampak samping serta tampak belakangnya. Untuk base-nya berbahan dasar plastik. Untuk yang ketiga, Dodge Charger Daytona. Langsung saja kita sikat. Warna dasarnya hitam. Ada tampu api di bagian depan, bagian sampingnya. Begini tampak depannya, tidak ada detailing lampu. Bagian samping serta bagian belakang. Ada spoiler serta base-nya berbahan dasar plastik. Untuk yang keempat, ada Nissan Skyline R32. Langsung saja kita sikat. Baik, mobilnya berbahan dasar biru. Ada spoiler. Begini tampak depan. Tampak samping. Dan tampak belakang. Base-nya berbahan dasar plastik. Dan selanjutnya kita akan mengelus premium car yang pertama, yaitu Nissan 240SX seri Fast and Furious. Seri ini memiliki 5 buah jenis mobil. Salah satunya yang pertama Nissan 240SX, yang kedua Nissan Silvia, yang ketiga 2016 Subaru WRX STI, yang keempat Mazda RX-7, dan yang kelima adalah Honda Civic EG. Langsung saja kita sikat. Warna dasarnya gold. Ada tampu api di bagian depan dan bagian sampingnya. Ada spoiler. Untuk tampak depannya ada detailing lampu. Begini tampak sampingnya. Tampak belakangnya ada detailing lampu juga. Base-nya berbahan dasar besi. Premium car yang kedua ada Subaru Impreza WRX STI Series Fast and Furious 7. Seri ini ada 5 buah jenis mobil. Salah satunya Subaru Impreza. Yang kedua Mercedes-Benz G-Class, yang ketiga Hummer H1, yang keempat Land Rover Defender, dan yang kelima Chevy Camaro Offroad. Langsung saja kita sikat. Warna dasarnya biru.
ada tampu warna abu di bagian sampingnya. Begini tampak samping. Tampak samping. Untuk tampak depannya ada detailing lampu. Tampak belakangnya ada detailing lampu. Serta base-nya berbahan dasar besi. Premium car yang ketiga ada Volkswagen Jetta MK3 seri The Fast and the Furious. Seri ini ada 5 buah jenis mobil, salah satunya Volkswagen Jetta MK3, yang kedua Mitsubishi Eclipse, yang ketiga Mazda RX-7, yang keempat Nissan 240SX, yang kelima Nissan Skyline R33. Tanpa panjang lebar, kita sikat. Warna dasarnya putih. Ada strip di bagian atasnya. Ada spoiler. Kemudian ada tampu roket di bagian samping. Begini tampak sampingnya. Tampak depan ada detailing lampu. Serta ada logo Volkswagen-nya kecil di bagian tampak depan. Tampak belakang seperti ini. Base-nya berbahan dasar besi. Premium car yang terakhir ada Nissan Skyline C210 seri Fast and Furious Rewind. Seri ini ada 5 buah jenis mobil, yaitu salah satunya Nissan Skyline C210, yang kedua Mazda RX-3, yang ketiga Nissan Fairlady Z, yang keempat Nissan Skyline Hakosuka, yang kelima Nissan Silvia. Langsung saja kita sikat. Warna dasarnya kuning. Ada tampu di bagian samping. Begini tampak sampingnya. Tampak depan ada detailing lampu. Tampak belakang ada detailing lampu. Serta base-nya berbahan dasar besi. So, gitu aja buat video kali ini. Ditunggu ya video-video selanjutnya. Tetap stay tune di Perdana Channel. Ingat di subscribe, like, comment, and share-nya ya guys. See you the next video.